Berarti kita jangkrik di sana awalnya di Endong ya? Di Endong. Awalnya di Endong. Di sana satu kotak iya berapa ribu? Lamun ribuan mah teu nyaho. Ai jangkrik mah paling lamun dina kiloan. Kurang kan sa sabok kotak eta kan isinya setengah kilo. Jadi 500 gram. Eta hasilnya lamun maksimal bagusna ya keur bagusna. Eta sampai 60 sampai 70 kilo sabok. Sabok eta. Iya. Paling keur jorena 30-an lah. Gitu. Ya nage ngaharga kan banyak per pokoknya. Nah, ngahargakeun per kilo. Jadi sekilo diurang kena 29.000. Cuma nah, baru wilayah B-nya. Per wilayah. Iya, ya, mungkin beda-beda wilayah lah. Iya. Harganya. Soalnya mitra diurang mah urang geus aya perjanjian. Jadi lah misalkan jangkriker turun harga 15.000, urang mah sakitu bae. Oh, kayak MOU. Nah, iya. Urang mah pas gitu. Jadi lamun pasaran naik yuk, tetep urang mah sakitu. Tapi urang mah kan kadang kan jangkrik kiriman ti Jawa yuk. Datang ke Tangerang, kata hancur di Tangerang harga bisa sampai 15.000 sa kilo. Kata kan kita numain harga di mitra apa di dia? Ya urang jeung mitra perjanjian. Oh, gitu. Nah, iya, perjanjian jeung mitra nah. Jadi urang gitu perjanjian, mung aya naik turun lah harga mah jadi segitu bae. Karena so, wilayah pasti beda-beda ya. Iya. Soalnya bisi harga pakan naik kan. Oh. Aduh urang rugi kebanyakan kalau segitu ta. Jadi pakan naik, harga jangkrik turun. Eta lebah nu kop jangkrik teh. Yeuk, jangkrik geus berapa bulan ieu na menjalani bisnis ieu? Hampir yang ieu 7 bulan. 7 bulan alhamdulillah geus 7 bulan berjalan di urang. Aju, yeuk masa panenna tadi berapa bulan? Sebulan. Sebulan sekali panen. Eta paling cepat 27 sampai 28 hari geus panen. Geus panen. Ya iya mah mungkin gar lah ayat cuaca, perubahan cuaca jadi cuaca, lambat, ngaruh. Cuaca ngaruh. Ngaruh, cuaca juga ngaruh. Anu bagus cuaca hujan apa panas? Tak lamun misalkan dina cuaca lamun deuk hujan. Tak lamun deuk panas-panas ya sekalian, tak bagus na jangkrik. Tapi lamun mendung ya tapi teu hujan, tak jore na jangkrik. Ngaruh ya? Ngaruh. Jadi pencahayaan ini saru babulunya? Pencahayaan mah tergantung orang sih, tapi yang kurang mah cahaya mah aktif be. Kadang barang nggak aktif, kayak penting nggak aktif gitu. Oh iya, kan tertutupnya. Iya tertutup. Terus diberi lampu atau apa? Diberi lampu. Iya. Dina pakan, cuma terpakan. Nah, dina pakan paling pemberian pakan maksudnya. Ya tergantung orang nggak sih pemberian pakan mah. Kalau misalkan lamun penting orang mau maraban ya. Ya sore orang paraban, tapi loba sampai ke isuk gitu ta. Jadi sekali sehari seberapa? Sehari paling ngomong orang dua kali, tergantung orang nasi yang ngurus nah gitu. Jenis pakannya nonon tak? Kulan? Jenis pakan. Oh jenis pakan, pur paling pur ayam, pur para semacam kucing lah, para kucing kasih itu tak? Anu besan, orang kan pakai gitu, para ban kucing. Tapi anu besan langsung nyokoti pabrik. Oh ya, nggak harus dipasok di pabrik. Iya iya, anu masuk gitu, anu suplai ke dia. Anu selain pur, non di bisa tumbuhan tuh? Bisa tumbuhan. Itu sebagai non ya? Sebagai selangan, milik selangan. Selingan dia. Selingan, lamun misalkan parap kurang atau papan mahal, bisa diganti ku daun atau eceng gitu ta? Oh eceng ya? Eceng bisa. Ada orang sok nelo pakai non yang pas daun. Daun pisang, itu daun pisang, itu emang pakan apa namanya? Anu garing. Anu garing. Itu lente lain disebut pakan supaya dina di jerok bok itu supaya adem. Ya. Tepat, mah. Iya, adem maksudnya jadi ente panas kan, namun misalkan pul wadah kia ya tuh, trendok deta, itu kan panas ya dari jerok. Jadi netralisirkan ta, yang netralisirkan dina suhu dina jerok bok deta, kalau pakai kararas. Alat yang manena yang sembunyi pakai lah tray bu. Iya tray ini kayak gini iya yang keraras tak su. Kira-kira keuntungan apa? Lamun keuntungan atau misalkan di bagi dina etabenya
per kilo itu ta. Misalkan dinepakan sekilo 8.000 atau 9.000. Kurang kan boga per kilo dina jangkrik 29.000. Tinggal dikurangan be. Misalkan kan treki kan lamun seikat. Seikat kan 100 piece isina. Eta hargana 20.000 gitu. Iya, sedangkan misalkan lamun dibagi per kilo mungkin 4.000 lah. Kersa kilo jangkrik dari potongna 4.000. Iya. Per kilo. Jadi boga keuntungan dina harga jangkrik 29.000 bersihnya mungkin 15 sampai 17.000 lah untungnya atau bersihnya. Iya. Per kilona itu. Iya, per kilona. Tinggal dikali kan. Sedangkan iya berapa kilo gitu total. Iya, tuh. Misalkan kalau panen opat bok ya. Amun opat bok misalkan asup sampai 2 kintal 200 kilo. Soalnya pernah nyampe. Pernah nyampe ya, orang dikalikan aja gitu. Iya. Per bulan nih. Per bulan. Kan amun iya, ayah berapa tempat sekali panen gitu, ayah dua doang. Lamun orang diizin sebulan dua kali panen. Jadi itu, misalkan dia kan hari ya minggu ya panen. Oke, selang seminggu atau seminggu lebih, itu panen dia berada itu. Jadi dua, dijadikan satu bulan. Sebulan dua kali. Ya, dijadikan itu. Dijin sampai ayah stafet gitu lah. Per dua minggu lah. Per dua minggu. Iya, panen, oke. Itu nyusul panen. Itu tempat satu lagi, nyusul. Iya. Wah, bisa jadi 4 kali panen dong sebulan ya. Iya. Sebulan. 4 kali panen. Apa misalkan ayah ieu mah. Ya, dalam 7 bulan menjalani bisnis ieu ta, iya. Ayah teu kira-kira jong atau kumah gitu ta pernah ta ieu. Lamun di bisnis dina jangkrik, moal aya kata jong moal. Kerugian. Iya, moal aya eta. Moal aya kerugian mungkin dina hasil bersihna mungkin ngaletikan ta gitu. Paling misalkan kalau misalkan hasil sebok ya misalkan menang 30 kilo ta mungkin dina sebulan ta satu orang ngaletikan hasilnya biasa orang menang 1 juta 2 juta ta mungkin turun bisa 500.000 itu aing ngaranna jong moal dina jangkriknya. Lamun kira-kira ya aya pemula hayang usaha jangkrik gitu ta. Yeah. Terus awalnya kumaha lah jeung sampai finishing gitu ta kumaha. Gimana caranya? Kamu yang pemula mah mungkin kayak gini belajar lainnya. Belajar di penetesan endok ta, anu SCG eta. Itu kan penetesan endok kan untuk sembarangan eta. Jadi aya media nanya, kayak media di semacam orang make baskom, terus triplek, beren kardus supaya nyana terjauh dari hama kayak gitu ta. Yeah. Juga dua supaya lembab. Lembab di kondisi lembab eta dibutuhkan ya. Dibutuhkan. Gitu dibutuhkan dina pas penetasan etanya dina endog jangkrik eta selama lamun endog pull karak ngangkat gitunya dina biangan ta ngangkat urang dunda misalkan sampai 5 poe eta geus beres ta endog netes kabeh 5 poe tapi lamun misalkan di tempat mitra na geus aya nu megar separo paling kebal ge 2 poe 3 poe geus beres kabeh. Yang dikirim ke di mitra ke dia eta bentuk telur. Enggak, telur. 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 Kadang jadi, kadang telur. Sebagian geus megar ta. Gitu. Jadi sepang. Gandum ulama gitu nya tentu iya, ulama gitu. Iya, tentu ulama. Terus kadituna perawatanna? Perawatan ya biasa bae paling anu dibutuhkan semacam kos kieu tah, kada bawang pisang eta ya setiap hari. Eta jeung naon buat jeung nginumna. Amun medical lalatikan sampai umur 20 hari. Tino. Tindognya. Gitu. 20 hari. 20 hari pul, iya. Pul. Pasokan air na itu. Iya, pasokan air. Tetap pakai pur di bere ibis-ibis bae. Tentu terlalu tebal gitu. Karena kan purna kan digiling gitu biar halus. Gitu. Di atas 20 hari. Nah, karak bisa dipasok bu, dadaunan, kalau semacam daun singkong, eceng gitu, daun yang sebaik kangkung tuh bisa kayak gitu. Tetap harian full semprot lembab tuh biar kalau cuaca panas banget nih semprot kayak embun. Oh bagi embun. Iya. Terus sebagai gitu. Harian. Bisa itu kalau semprot mah paling sepas sekali gitu ta. Sekali. Semprot. Cuma cuaca baik. Dari 20 hari nyampe ke panen etanya. Eta. Paling bagus lagi tuh kalau pakai takal gedang tangkal gedang tangkalna apa daunnya tangkalna
Eta yang pasokan on. Nyin bobot. Pas seminggu udah panen yo. Hantem takut tanggal gedang. Eta ka bobot bu bagus. Berarti jeung berat badan sih. Nah, iya, iya. Oh, berarti banyak protein. Banyak ininya. Protein. Oh. Bener. Tanggal gedang berarti aku banyak bobot. Asal lek neangan doang. Oh. Asal lek ngaprak bae beunang tanggal gedang mah. Iya kemarin banyak tilu tangkal segede-gede tiangnya itu tak. Nanti lamun butuh eta kalibatkan seseorang dong. Iya kalibatkan. Butuh bantuan. Jadinya keluar birokrasi oke dong. Pak keluar rokok mah. Oh, iya. Buat gantian eta kalau gedang tak. Terus udah nggak sedijen mengurusnya keuangan aja. Iya enggak. Saya anu ngatur. Supaya bisa nambah deui supaya bisa tembus ke pabrik gitu. Iya. Soalnya namun di mitra baik, kita kemungkinan di mitra kita bisa ngajukan ke pabrik itu juga. Tergantung mitranya sih, paling. Mitranya. Iya, kalau misalkan pengen hayang kerja sama jeung pabrik ya, bisa. Bisa. Iya. Ya soalnya kan namanya kebutuhan di pabrik, pasti jana sebulan sampai 4 kali panen, 3 kali panen, masalah kebutuhannya besar. Ya. Iya. Tapi di mitra ge hampir awal poinnya nak kebutuhan jangkrik sapoeta sakintal 20 kilo soalnya petani teh lain orang doang petani jadi nyana teh petani sampai 80 petani nyana teh iya tembus ke pabrik ya nah mungkin geus kacukupan lah untuk tembus ke pabrik geus kacukupan bayangkeun sapoe menyangna ngabutuhkeun jangkrik teh sakintal 20 kilo untuk lokal aja kebutuhan lokal nih cukupnya. Cukupnya nah, buat makanan mitrana sih. Jadi dek tanggung jawab untuk ngelepaskan begitu datang kiriman jangkrik di Jawa kan harga nganjlok kan di dieu eleh. Iya. Goyang di dieu. Eta kebanyakan geus kitu. Anu boga mitra teu dek tanggung jawab karena harga anu di Jawa turun ka dieu, makin rendah kan harga Tangerang harga makin turun yo. Nah, jadi tanggung jawabnya nah. Berarti. Jadi disebutnya banjir jangkrik yo iya. Turun itu kan jadi anu batu mah goyang harga tarurun ayo orang mah kan stabil kayak gitu bae kita anu bahaya ge biasa-biasa setahun sampai 3 kali sampai 5 kali lah kita banjir kita tadi di Jawa teh ya, berarti anu mengatur harga si jangkrik teh dari Jawa bukan dari kita aja gitu kan? Nggak bisa karena kan dia kan kalau misalkan kios nih kalau misalnya pengepul yang bukan mitra, dia kan milihnya ngambilnya ke Jawa dia, yang lebih murah. Oh. Iya. Jungle.